Long, sama super serius. Hidup kok banyak rumusku. Panggil Sobat Magic, obrolan cari ngehit. Ku sebar Imperial Lemon, segarnya glitter-glitter. Biar hari sparkle-sparkle, sebarkan ceriamu ke. Halo, selamat sore sahabat Vimela, bertemu lagi di Sebarkan Ceriamu Kelas. Kalau udah Sebarkan Ceriamu Kelas, pasti ditemeninnya sama aku, Patricia Ranieta. Dan tentu aja setiap acara Sebarkan Ceriamu Kelas, kita punya topik yang berbeda-beda. Dan topik Sebarkan Ceriamu Kelas kita hari ini adalah Stop Toxic Criticism, Be Magic. Seperti biasa di setiap acara nanti kita akan ada juga mysterious guest. Hayo, kemarin kan sudah ada dua ya Sebarkan Ceriamu Kelas yang berlangsung. Jadi kira-kira apakah sahabat Vimela sudah bisa menebak siapakah mysterious guest kita pada hari ini? Yang pastinya seru, akan kita ajak untuk nyanyi bareng, jamming bareng, seru-seruan banget. Jadi kita bisa selalu ceria setiap hari. Dan buat sahabat Vimela yang punya pertanyaan, silahkan ditanyakan, jangan ragu-ragu, keluarkan segala pertanyaan dan unek-unek kamu. Boleh langsung ditulis aja di kolom Q&A ya sahabat Vimela. Dan nanti di akhir acara bakal ada kuis berhadiah juga. Jadi pastikan sahabat Vimela terus ada di sini sampai akhir acara dan jangan kemana-mana. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Stop Toxic Criticism and Be Magic, itu biasa ya apalagi di era sosial media kayak sekarang, kita pasti sering banget kan ya mendapatkan komen-komen netizen yang julid, yang kadang-kadang tuh kita misalnya udah ngepost foto, wah udah caem nih, kita udah edit sedemikian rupa, udah usaha waktu fotonya, cuma orang ada aja gitu ya yang suka komennya tuh jahat, misalnya body shaming, atau misalnya ngata-ngatain hasil foto kamu, dan kita tuh ngerasa yang tadinya pengen cheerful, pengen bersosialisasi bareng teman-teman, malah jadinya down, jadinya kesel karena komen-komen toksik seperti itu. Nah ini pasti banget dialamin sama semua orang, mau dari yang remaja sampai yang dewasa, semuanya pasti pernah ngalamin. Makanya hari ini sudahlah langsung ya narasumber yang didatangkan disebarkan ceriamu kelas hari ini bisa tuh sharing-sharing ceritanya. Salah satu beauty enthusiast dan beauty influencer juga yang pasti udah akrab banget di telinga kalian, baik di Instagram maupun di YouTube, itu konten-kontennya sangat menghibur, mengedukasi. Selain misalnya ngasih kita tutorial make up, tapi juga sering banget lah ngasih kita hiburan dengan berbagai macam parodinya, referensinya. Jadi langsung aja kita sapa yang sudah bergabung di Sebarkan Ceriamu Kelas hari ini. Halo, selamat sore Kak Rachel Godard. Halo, selamat sore sahabat Vimela. Selamat sore Rani, gimana kabarnya hari ini? Ulala, baik tuh kan, bener ya? Gak salah lah ngundang Kak Rachel Godard kesini karena langsung banget lah ceria pokoknya ya moodnya ya. Hari ini tuh Kak Rachel bakal ada sharing-sharing barengan sama sahabat Vimela. Nanti bakal ada demo make up juga. Terus nanti kita bakal challenge Kak Rachel juga untuk ngelakuin sesuatu yang kayaknya sih udah hari-hari ya mulutnya Kak Rachel ya, ya kan? Tapi tenang aja, kita tunggu dulu, kita simpan dulu. Selain Kak Rachel Godard, hari ini sudah ada seseorang yang selalu setia menemani aku di setiap Sebarkan Ceriamu Kelas. Langsung saja kita sapa sore hari ini, ada Mbak Diska Ufia selaku Brand Manager Imperial Leather. Halo Mbak Diska, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Rani. Halo sahabat Vimela. Tuh kan, jadi Mbak Diska udah hadir di sini, Kak Rachel udah hadir di sini. Langsung saja ya, kita mulai dulu sesi sharing nih. Aku mau tanya ke Kak Rachel dulu, sebagai seseorang yang di Instagramnya sudah barusan sih aku cek 1,2 juta followers ya Kak Rachel, bener ya? Iya benar. Lala ya ampun, aku aja mau nambah 100 ini susah banget loh, Kak Rachel tuh udah 1,2 juta aja. Ini kan pasti ya Kak Rachel ada aja gitu setiap hari komen-komen di Instagram, DM-DM, ratusan mungkin yang masuk. Pasti aku yakin banget mayoritas tuh positif banget komennya. Tapi kan ada aja tuh ya yang sir gitu, netizen-netizen julid gitu yang komen-komen di sana. Nah gimana cara kamu menghadapi itu semua Kak Rachel? Oke, jadi sebenarnya kalau saat-saat ini, sekarang-sekarang ini tuh udah gak ada sih sebenarnya yang komen-komen ngatain atau komen yang negatif. Tapi dulu awal-awal nge-YouTube, awal-awal bikin Instagram, konten-konten parodi itu ada banyak malah. Jadi sebelum gue ngasih tauin kalau suami gue Bang Ben, mereka tuh biasa
biasa-biasa aja sih, tapi setelah misalkan gue bikin vlog di Kazakhstan, dulu kan gue bikinnya di Kazakhstan kan, ngasih lihat ini suami gue, orang Inggris, mulai deh tuh bermunculan tuh ani-ani, bandel gitu ya, komen-komen yang gak enak dibaca. Biasanya sih mereka kayak ngomongin fisik, kayak misalnya, aduh ya ampun, kok ini ada TKW Indon udah nyasar di Kazakhstan. Terus bilang, ya ampun kulitnya hitam banget sih, ih gak pernah mandi ya. Kayak gitu-gitu. Ya ampun, astaga naga, bener-bener ya, tuh mulut itu jempol, enggak bukan mulut malah, jempolnya itu kayak bener-bener jahat banget ya kan, dikatain lah. Apalagi kan zaman dulu kan orang tuh belum mungkin sesadar sekarang ya, zaman dulu kan yang cantik tuh yang putih, yang kurus, pokoknya cewek tuh harus yang kayak putih banget. Kalau misalnya kulit-kulitan nih kayak aku sama Kak Rachel tuh biasanya di, jelek, dipandang sebelah mata gitu ya Kak Rachel ya. Nah itulah beauty-beauty shaming yang suka Kak Rachel alami. Nah kalau Kak Rachel kan memang sudah berkarya dari dulu juga kan di YouTube, di social media. Jadi mungkin cara menghandlenya lama-lama tuh tahu harus seperti apa. Sekarang aku pengen tanya ke Mbak Diska juga nih. Mbak Diska, kalau kamu pastikan ya, ini tuh yang namanya beauty shaming, body shaming itu nggak dialami sama teman-teman yang memang berkarya di social media aja, atau artis atau aktor. Tapi kadang-kadang kita tuh juga pasti ngalamin. Nah kalau kamu cara menghadapinya gimana Mbak Diska? Biasanya sih aku ngefilter dulu tuh, tuh omongan enak gak ya didengerin, enak gak sih dimasukin hati. Tapi kalau itu kayaknya kurang enak, ya udah diabaikan aja. Jadi pilih-pilih omongan yang sekiranya tuh baik buat kita, daripada nanti ujung-ujungnya insecure kan Karani ya. Dan itu gak baik buat kesehatan mental kita, mending diabaikan aja udah. Oke, jadi difilter tuh, dipilih kalau Mbak Diska mana yang memang membangun, mana yang kayak ya udah julid aja pengen ngatain aja gitu ya mulutnya. Kalau misalnya memang seandainya tidak membangun, malah akhirnya ngebuat kita ngedown, malah akhirnya ngebuat kita pokoknya ngejelek-jelekin, itu mending kayak dihapus aja dari hidup ya, komen-komen seperti itu ya. Nah, tapi Kak Rachel aku pengen tanya deh, sebenarnya nih menurut Kak Rachel Goddard sendiri yang termasuk toxic criticism tuh yang seperti apa sih? Terus abis itu gimana ya cara kita memfilter? Gimana caranya membedakan antara kritik yang membangun sampai emang menjatuhkan aja gitu loh Kak Rachel? Oke, kalau misalkan kritik membangun nih bisa kayak misalnya gini, Kak, apa suaranya kekecilan deh? Atau suaranya kekencengan, boleh pelanin dikit nggak biar kita enak ngedengerin story-nya? Menurut aku itu sebuah kritik yang membangun. Dia kayak memberikan saran yang supaya kita tuh lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan yang udah toxic banget nih, misalnya ngomongin kayak gini, aduh palsu banget ya, rambut palsu, apa bulu mata palsu, alis palsu, semuanya palsu, kayak gitu. Yang misalnya bikin kita tuh jadi kayak mikir, kita tuh jelek ya. Jadi benar-benar yang ngebuat kita kayak mempertanyakan apa ya keunikan kita sendiri, yang mempertanyakan sesuatu yang apa ya emang dari lahir tuh kayak gini gitu ya. Dan sebenarnya tuh nggak ada yang salah loh, apalagi kan Kak Rachel sendiri kan berkarya pertamanya sebagai seorang apa ya beauty vlogger gitu kan, suka ngasih rekomendasi, bikin foto soal make up tutorial dari mulai make up yang buat sehari-hari sampai yang nggak sehari-hari juga Kak Rachel lakukan gitu kan. Jadi boleh nggak nih aku pengen tahu deh Kak Rachel, ada nggak satu komen yang benar-benar ngebuat kamu kayak dek nusuk sampai kayak ke belakang nembus gitu loh Kak Rachel, dan waktu itu gimana cara kamu menghadapinya? Oke, jadi itu komen-komen yang waktu aku ceritain itu yang awal-awal dikata-katain, gak dibilang sel bula, selera bule, kok mukanya kayak pembantaian gitu, ih kulitnya hitam banget gitu, dekil, bla 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 gitu. Jujur itu aku baru pertama kali kan baru dapat komennya kayak gitu, itu aku nangis 3 hari, kayak lagi tidur tuh kayak kebangun gitu, kayak ya ampun, emang gue seburuk itu ya, emang gue sejelek itu ya, emang gue gak deserve ya, emang gue mempertanyakan hal-hal yang apa sih bikin gue tuh kayak gak percaya diri gitu. Terus gue cerita ke suami gue, dia bilang gini, coba deh lo baca lagi dari 10 komen, kan cuma satu nih, satu komen toksiknya. Ya udah dihempasin aja, seperti pada prinsipnya kalau ada masalah besar dibikin kecil, kalau ada masalah kecil dihempaskan. Jadi kalau ada 10 komen, 9 komen yang positif, 1 komen yang negatif, ya udah hempaskan aja yang negatif, dibacanya yang 9 komen yang positif yang bikin lo lebih semangat lagi menghadapi hari baru. Begitu sayang.
Ih sayang begitu, tadi aku highlight dulu kata-kata dari Kak Rachel, kalau ada masalah besar ya udah dikecilin aja masalahnya, tapi kalau masalah kecil dihempaskan aja. Berarti kalau Kak Rachel memilih untuk menghempaskan komen-komen yang negatif itu dari pikiran Kak Rachel, berarti sebenarnya itu masalah kecil ya Kak ya, bukan sesuatu yang harus kita pikirin sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau yang komen-komen gitu, memang sih dari awalnya aku ini penting banget gitu untuk love yourself. Ketika kita udah cinta sama diri kita, terus mau dikata-katain jelek, ya udah, mau dikatain palsu, ya nggak apa-apa. Yang penting duit Eike asli semua, udah nggak usah dipikirkan gitu loh. Yang negatif-negatif, yang toksik-toksik, hempaskan aja. Dibuang aja, ngapain ya kan, bikin kita malah kalau dipikirin tuh nanti tiba-tiba keriput muncul ya kan, tiba-tiba kulit jadi kusam karena kita stres gitu kan ya. Jadi sahabat Vimela, jangan-jangan ikutin aja tadi sarannya Kak Rachel maupun Mbak Diska. Berarti sebenarnya kalau boleh aku simpulin nih, orang tuh bebas mau ngomong apa aja. Yang namanya social media kita gak bisa kontrol sama sekali, tapi sebenarnya kita bisa kontrol respon kita terhadap komen-komen tersebut. Jadi kita sendiri sahabat Vimela yang bisa menentukan apakah kita mau peduli sama toxic criticism season itu, ataukah kita malah ya udah bodo amat, yang penting aku fokus sama sesuatu yang mau aku lakuin, yang aku lakuin halal dan positif, ya udah go ahead aja. Begitu berarti sahabat Vimela. Nah, sekarang nih Mbak Diska, aku pengen tanya juga. Sebenarnya kan sekarang kita lagi di masa-masa yang sulit ya. Kayak sekarang nih sebarkan ceria muklas, kita bisa sih bertemu sama sahabat Vimela tapi ya virtual aja karena memang kita masih menjaga jarak, masih saling masing-masing lah menjaga kesehatan gitu ya, terutama imun tubuh kita. Nah, tapi selain imun tubuh ya kan, imun mental kita kan juga harus dijaga tuh ya, supaya kita tetap happy, supaya kita tetap ceria terus dalam menghadapi hari-hari. Nah, kamu punya gak nih Mbak Diska tips supaya imun dari mental kita dan pikiran kita tuh juga terjaga? Gimana tuh Mbak Diska? Kalau tipsnya dari aku, yang pertama itu makan yang enak-enak ya Karani. Jadi makan yang manis-manis supaya bisa bikin naikin mood kita. Terus ngelakuin hobi nih, yang kedua. Jadi kalau kita ngelakuin hobi, otomatis kan kita jadi lebih happy gitu rasanya. Dan juga yang ketiga, selalu ngejaga badan kita supaya tetap bersih dan wangi. Kalau bersih dan wangi, otomatis kita jadi makin good mood gitu ya, mau ngapa-ngapain enak dan happy gitu bawaannya. Tuh kan, jadi makan yang enak-enak, abis itu juga badan dijaga kebersihannya. Sama mungkin kalau dari aku bisa kali ya, kita dengerin lagu-lagu yang cheerful, nonton-nonton sesuatu yang bisa bikin kita happy sehari-harinya. Jadi mood kita tuh juga membaik. Nah, salah satunya nih yang bisa kamu dengerin, sebenarnya tadi udah kita dengerin sih sebenarnya di awal ya, jingle dari Imperial Leather yang bisa bikin kita ceria dan imun mental kita juga jadinya bagus banget. Nih buat teman-teman, buat sahabat Vimela di rumah, kita dengerin bareng-bareng lagi yuk. Sama super serius, hidup kok banyak rumusku. Panggil sobat magic, obrolan cari ngehit. Ku sebat Imperial Leather, segarnya glitter-glitter. Biar hari sparkle-sparkle, sebarkan ceriamu ke. Gimana? Langsung jadi cheerful enggak tuh? Kalau aku nih dengerin ya, jinglenya Imperial Leather tuh ada kata-kata yang langsung nempel banget di kepala aku. Sobat Magic. Nah, Mbak Diska boleh dong dijelasin nih ke sahabat Vimela, Sobat Magic itu apa sih? Oke, boleh banget dong Karani. Tentunya Sobat Magic itu adalah ini nih yang aku bawa. Jadi inovasi terbaru dari Imperial Leather yaitu ada micellar shower gel dan juga body mist varian Cosmic Unicorn. Tuh, cute dan gemes banget kan packagingnya. Nah, gak tanggung-tanggung nih Karani. Untuk menciptakan micellar shower gel ini, Imperial Leather berkolaborasi dengan ahli skincare untuk bikin formula yang mild di kulit, tapi tetap bisa ngebersihin kuman dan kotoran sampai tuntas. Dan juga kamu gak perlu takut kulit bakal kering karena formulanya bisa menjaga kelembutan dan kekenyalan kulit alami kamu. Terus micellar shower gel ini adalah body wash pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi micellar yang kita adopsi dari skincare. Dan juga masih ada lagi nih, body mist Cosmic Unicorn. Nah, buat ciptain produk ini, Imperial Leather juga berkolaborasi dengan ahli parfum kelas dunia untuk bikin wangi yang magical banget. Nah, kalau body mist Cosmic Unicorn ini wanginya adalah perpaduan dari
Rose and Vanilla. Jadi wanginya itu segar tapi juga manis. Nah, sahabat Vimela, kalau kamu mandi pakai dua body care ini, pasti bakal ngerasain tuh yang namanya pengalaman mandi penuh keajaiban. Yang awalnya kamu ngerasa kucel dan ngerasa bad mood banget, terus mandi dan ngerasain benefit produknya, dijamin deh kamu bakal lebih ceria lagi. Widih, jadi dipastiin bakal lebih ceria lagi. Tadi udah dijelasin tuh ya kira-kira apa aja yang bisa kita dapatkan, pengalaman apa aja yang bisa kita dapatkan. Nah sekarang kita lihat bareng-bareng lagi videonya. Baru, Micellar Shower Gel Imperial Leather. Seperti magnet, kuman bersih terangkat. Dengan wangi magical, manjakan kulit kenyal. Sebarkan ceriamu, girl. Tuh kan, gimana, apakah sahabat Vimela di rumah sudah pernah mencobanya? Kalau memang ternyata kamu sudah pernah mencobanya, boleh banget nanti ya di-sharing gimana tuh pengalaman setelah mencoba Sobat Magic ini. Kalau sekarang aku pengen tanya ke Kak Rachel. Kak Rachel, aku udah pernah lihat di Instagram kamu, kamu memberikan review, testimoni saat kamu mencoba Cosmic Unicorn, si Sobat Magic. Nah itu apa yang kamu rasain, terus produk mana yang jadi favorit kamu, Kak Rachel? Oke, jujur nih ya, jujur dulu boleh gak sih? Boleh dong, jujur, boleh. Jujur dulu tuh gue suka, dulu tuh gue gak suka banget mandi. Karena it takes time, kayak males aja gitu, yang penting pakai parfum gitu. Tapi semenjak pandemi ini, kita mau gak mau ya kan, kalau keluar rumah, baru ke supermarket pulang, harus mandi, keramas gitu. Terus juga baru ke manalah gitu, ke ATM pulang, balik lagi mandi. Nah, ternyata setelah gue nyobain nih, biar kayak beauty vlogger dulu nih. Cie. Lala tangannya ya. Kayak di YouTube say. Ya kan, setelah gue nyobain Imperial Leather yang Micellar Shower Gel ini yang unicorn, ini favorit banget. Wanginya itu bikin mood positif seharian. Jadi awal-awalnya tuh ada wangi feminin, ada wangi rose-nya, bunga mawar ya sayang. Terus lama-lama ada wangi vanilanya dan ini wanginya tahan lama banget. Apalagi kalau disemprotin yang body mist-nya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wanginya feminin, manja, terus ngangenin, kayak pengen dipeluk gitu loh. Ampun, sebuah review gak sih sahabat Vimela? Tadi udah sampai ada tangannya juga tuh kayak Kak Rachel biasanya di YouTube ya. Jadi udah pasti, bayangin aja ya Kak Rachel Goddard yang tadinya malas mandi, ya kan? Cuma gara-gara pakai Cosmic Unicorn, jadi ngebuat pengalaman mandi menyenangkan. Dulu kan kalau Kak Rachel nih alasannya nih ya, malas mandi tuh karena memang takes time gitu kan. Kalau sekarang memang kita harus rajin mandi, karena memang sedang pandemi juga, jadi kita harus menjaga kebersihan tubuh juga. Tapi sebenarnya Cosmic Unicorn ini ketika kamu gunain jadi pengen apa ya, lama-lama gitu gak sih Kak di kamar mandi jadinya? Karena emang pengalaman mandinya menyenangkan, gitu gak sih Kak? Tujuh banget, apalagi ya kalau teman-teman udah nyobain, ini warnanya tuh warna ungu yang ada sparkle pinknya yang ala-ala unicorn dan ada skincare-nya. Itu penting banget ya kan, bikin kulit lembut gitu walaupun harus 2-3 kali mandi dalam sehari karena kita mesti keluar rumah. Tapi bikin kulit tetap lembut dan wanginya sepanjang hari sayang. Tuh kan sepanjang hari sayang, jadi bayangin aja kita nih kan sehari mandi harus 2 kali sekarang ya. Jangan males mandi, sehari 2 kali mandinya. Bayangin aja wangi dari mandi pertama belum hilang, kita udah mandi lagi ya udah makin wangi lagi. Dan tenang aja kalau misalnya pakai Cosmic Unicorn ini, wanginya tuh gak kayak yang nyanter banget gitu ya Mbak Diska ya. Tapi wanginya tuh percampuran antara vanilla dan rose. Jadi pastinya nyegernya dapet, manisnya dapet, tapi softnya juga dapet di sana. Nah ini pasti sahabat Vimela mulai bertanya-tanya. Tanya nih, aku pengen dong cobain mandi pakai Cosmic Unicorn juga, pakai Sobat Magic kayak Kak Rachel Goddard tuh kira-kira bisa belinya di mana nih Mbak Diska, sahabat Vimela? Halo sahabat Vimela, kamu bisa beli produk dari Micellar Shower Gel Cosmic Unicorn dan juga Body Mist Cosmic Unicorn itu di Alfamart terdekat rumah kamu. Atau langsung aja scan QR Code-nya buat beli di Alfacart. Jadi mumpung ada promo, cus buruan langsung diborong karena harganya lagi murah banget. Untuk Micellar Shower Gel-nya dari 25.500 sekarang tinggal
15.900 aja, dan juga untuk body mistnya dari 16.900 sekarang tinggal 13.500 aja. Hemat banget kan? Cus langsung diborong dan jangan sampai kehabisan ya. Tuh sahabat Vimela, jadi silakan bisa beli di Alphacart langsung dengan scan QR code saja. Sahabat Vimela bisa langsung beli di sana, lagi ada promo juga. Nih kita balik lagi ke Kak Rachel sekarang ya. Kalau aku nih nontonin YouTube kamu ya Kak Rachel, aku suka banget. Pokoknya aku aja gak suka makeup, suka nontonin makeup tutorial kamu. Kadang-kadang bukan karena produknya, tapi karena cara kamu membawakannya gitu loh. Ceria, udah gitu ngomongnya ceplas-ceplos, udah gitu ada nyinyirnya tapi gak jahat. Jadi aku tuh seneng gitu nontonnya, apalagi yang cute time. Oh lala ya ampun, meremes hati saya setiap nonton ya curhatan-curhatan itu. Gimana sih caranya Kak Rachel tuh stay untuk selalu positif, buat selalu happy tuh gimana Kak caranya? Caranya yang paling penting banget, lo harus cinta banget sama diri lo setiap hari. Bangun pagi, bilang terima kasih ya, udah bisa kuat, udah bisa sampai di detik ini, udah gak, misalkan kita lagi sedih, udah gak sedih lagi. Kayak berterima kasih sama diri kita sendiri. Terus, kalau bisa nih, kalau lagi punya ada waktu gitu, searching-searching yang menyenangkan. Kayak misalnya, cutanya Rachel Gordon. Boleh promosi lagi, ini kan sebentar lagi menuju 3 juta, boleh ditolong ya sahabat Vimela, boleh ya di-subscribe. Terus jangan lupa juga misalnya ngeliat-ngeliat yang lucu-lucu. Dan yang paling penting mandi pakai wewangian yang bikin mood kita positif seharian. Itu penting banget sih. Jadi itu dia sih ya, pokoknya kita harus positif seharian dengan cara dari mindset kita harus positif, tapi kita juga harus melakukan yang positif juga. Nah selama pandemi ini Kak Rachel, aku lihat kan kamu juga tetap berkarya terus. Aku pengen tanya sebenarnya inspirasi itu datang dari mana sih? Karena sebenarnya banyak nih, pasti aku yakin sahabat Vimela, aku juga kayaknya tuh mentok banget keluar rumah juga kita terbatas, mau bikin karya kok kayaknya dalam rumah tuh gak enak. Tuh gimana ya Kak caranya supaya inspirasi itu datang aja gitu lah Kak Rachel? Yang pertama, aku kan kerja gak sendirian, aku punya tim. Biasanya kita seminggu sekali kita brainstorm, kita mikir, apa sih yang harusnya kita bikin, ada apa sih yang lagi nge-hit, supaya nanti kali ketika di Google nama kita yang pertama-tama di klik sama orang-orang. Terus juga gue tuh kadang-kadang suka nanya sama teman-teman di Instagram, teman-teman di YouTube atau di TikTok, di media sosial gue tanya, lo pada pengen gue bikin video apa sih? Tema cutime apa sih yang pengen lo nonton dari video-video gue? Jadi sebenarnya inspirasi itu balik lagi datangnya dari teman-teman di sosial media juga. Tuh kan, jadi sebenarnya tuh secara nggak langsung kita tuh sebenarnya bisa lo saling menginspirasi. Kayak Kak Rachel aja sebenarnya bisa mendapatkan inspirasi dari teman-teman, sahabat-sahabat online, sahabat Vimela yang follow Kak Rachel, yang selalu support dengan cara memberikan ide. Karena ya support tuh nggak cuma harus kayak komen positif atau misalnya subscribe, tapi ngasih-ngasih ide tuh juga salah satu support yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita juga. Nah itu kalau Kak Rachel dari sisi seorang beauty vlogger and beauty enthusiast. Kalau dari Mbak Giska sendiri, kamu kan memang seorang brand manager dari Imperial Leather, di mana Imperial Leather ini sangat sekali kental dengan nuansa cerianya. Nah, gimana caranya kamu membawa selalu keceriaan itu dalam keseharian kamu juga, Mbak Giska? Caranya yang pertama adalah biasanya aku ngejaga badan aku supaya tetap bersih dan juga wangi. Itu sih yang bikin aku ngejaga mood aku banget. Terus yang kedua tadi kayak yang udah aku ceritain sebelumnya, harus makan yang enak-enak supaya kita bisa good mood terus gitu, Karani. Jadi itu dia ya, kita harus ngejaga badan kita bersih sama makan yang enak-enak supaya kita selalu bahagia. Karena emang sih kalau perempuan nih aku sih ngerasanya ya kalau aku lapar aku cranky. Tapi kalau perut aku udah enak, udah penuh itu aku kayak siap lagi bekerja lah pokoknya. Nah dari Kak Rachel sendiri sekarang aku mau tanya lagi nih. Kak Rachel selama kamu berkarya sudah sekian tahun, boleh ceritain mungkin ke sahabat Vimela awal perjalanan kamu. Meskipun sudah ada ya story of my life-nya juga di YouTube Kak Rachel ya, cuma boleh gak di-sharing lagi ke sahabat Vimela? Lah mungkin ada yang belum nonton Kak Rachel, boleh diceritain ke teman-teman, siapa tahu bisa menjadikan inspirasi juga. Oke, jadi sebenarnya gini loh, dulu nih sekarang ini nih banyak banget yang kayak DM Kak Rachel, gue tuh nggak bisa bikin alis kayak lo nih yang serat-serat gitu, atau kayak misalnya aduh eyeliner gue tuh kayak nggak pernah rata, bulu mata gue ngetril sebelah, terus gue kalau pakai ombre lipstick tuh kayaknya kayak nggak pernah benar.
Sayang-sayangku, begini ya, gue itu juga lahir nggak oe-oe tiba-tiba bisa bikin smokey eyes, ya kan? Iya dong, kan belajar juga ya. Iya, kadang-kadang yang orang tidak mengerti adalah untuk menjadi Rachel Budart yang saat ini yang bisa bikin make up, bisa bikin blush on, bulu mata, alis, semuanya itu juga butuh proses. Kalau teman-teman lihat sendiri YouTube-YouTube gue nih zaman dulu 4-5 tahun yang lalu, hello, alis gue masih kotak dan lucu-lucu, itu tidak enak banget dilihat. Tapi makin lama makin dibenerin, terus juga ngedengerin dari MUA-MUA lainnya, aku juga ada les-les lagi, jadi gak cuman diem aja gitu, belajar lagi sama makeup artist, terus juga ikut makeup class, aku pun ikut makeup class loh untuk belajar, konsultasi sama teman-teman beauty vlogger. Jadi semuanya itu butuh proses sampai ada di sini. Begitu loh. Tuh kan, jadi semuanya proses, bener kata Kak Rachel, mana ada ya kan tiba-tiba brojol, say alis udah on point nih, ya enggak juga, alis mah kayak adalah sebuah kunci kan ya, jadi udah pasti kayak butuh usaha juga. Kalau Kak Rachel tadi ikut les, dengerin masukan, terus berusaha. Kalau misalnya sahabat Vimela nih udah ngikutin Kak Rachel Godard dari video awal-awal, pasti bisa lihat tuh itu adalah sebuah journey juga ya Kak Rachel ya, sebenarnya perjalanan juga, perkembangan dari Kak Rachel awal mulai video sampai akhir, begitu sahabat Vimela. Kak Rachel gimana nih? Udah ready belum makeup tutorialnya hari ini? Mau apa nih Kak kira-kira ditutorialkan? Hari ini mau ngobrolin tentang highlighter. Di sini siapa yang kalau keluar rumah itu nggak bisa kalau nggak pakai highlighter? Aku. Kamu ya Kak. Karena aku kalau iya fotonya kan harus sampak samping, harus kayak agak shiny shimmering splendid gitu loh di sebelah sini tuh. Setuju banget sih, kayak sekarang nih cewek-cewek, apalagi ya cewek-cewek yang para sahabat-sahabat female tuh kayaknya gak bisa nih keluar tanpa pakai highlighter, ya gak sih? Iya. Cuman banget. Cuman kadang-kadang suka bingung pakai highlighter tuh gimana? Iya. Kalau Rani sendiri biasanya punya gak highlighter yang misalnya dipakai buat ke supermarket atau highlighter yang dipakai buat ke ATM ambil uang, atau misalkan highlighter yang ketemu sama calon mertua? Wow. Gitu. Wow, ternyata highlighter tuh ada beberapa ininya ya Kak, temanya tergantung tempatnya ya. Aku sih so far sebenarnya karena aku nggak terlalu bisa make up, tapi pengennya shiny shimmering splendid. Ya satu highlighter itu aja aku pakai buat semuanya, buat ke WC, buat ke supermarket, buat belanja, semua aku pakai satu aja sampai habis, sampai ada yang ngasih lagi gitu sih Kak Rachel. Tapi sebenarnya pakai yang benar tuh gimana sih? Aku juga masih agak bingung sih, kadang-kadang suka kayak terlalu bersinar, cenderung minyakan, tapi harusnya tuh gimana ya Kak biar yang bagus gitu kelihatannya? Sebenarnya gini, sebenarnya tuh nggak ada peraturan kayak namanya make up itu buat senang-senang aja, buat happy-happy aja, bukan seperti matematika yang 1 + 1 harus 2, 2 + 2 harus 4. Jadi ketika lo bahagia, meng-apply makeupnya itu sebenarnya ya udah aja gitu loh. Pakai aja, jangan dengerin apa kata orang. Selama lo bahagia, makainya cus dipakai aja. Tapi kalau gue pribadi, gue tuh suka pakai highlighter di bagian yang tinggi, di bagian muka, misalnya di bagian hidung nih, di ujung tipnya, terus juga di bagian jidat, terus juga di bagian tulang pipi. Ini kan muka gue tuh kan rahangnya bek banget ya, bantah, jadi menonjol sekali tuh sayang. Terus juga dagu sama di tip bibir. Jadi tadi udah gue pakein highlighter yang cair. Nah sekarang mau dipakein lagi untuk highlighter yang powder atau yang padat. Jadi gini Ran, teman-teman juga sahabat-sahabat Vimela, ketika kita pakai make up yang bentuknya cair atau liquid atau krim, supaya makeupnya lebih tahan lama, supaya makeupnya stay on 24 jam seperti wewangiannya Emollient Leather ini, harus dibubuhkan lagi dengan sesuatu yang bentuknya padat seperti highlighter padat. Nih tadi gue tuh udah pakai highlighter cairnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah supaya lebih terkunci makeupnya, bisa apply-nya pakai jari manis atau mau pakai kuas, itu juga boleh. Tapi yang jelas dipastiin dulu nih,
ngaca dulu mana sih bagian yang kira-kira mantul gitu-gitu loh, yang kayak tring. Terus tinggal dipakein aja lagi, bisa digeser atau ditap-tapin. Kalau kurang tinggal ditambah lagi, tapi dibagi di satu bagian dulu. Nah, nanti setelah itu tinggal digeser ke atas, ke bawah, ke bagian bawah alis juga. Terus bitip hidung, sini, di bagian dagu. Ini sih bebas aja ya, ada orang yang suka pakai di seluruh batang hidung. Kalau gue sendiri, gue lebih suka di bagian tip sama di ujung sini dikasih sedikit. Jadi kayak kesannya, ih mancung banget sih, gitu. Terus juga nih, pipinya yang satu jangan lupa. Jadi biar lebih balance. Nyambung ya sayang, di bawah alis sampai ke bawah pipi sini sama di bagian jidat. Kalau di bagian jidat gue nggak terlalu pengen terlalu banyak, tapi yang jelas di bagian pipi sini benar-benar harus. Kalau lo ke disco, lampu disco langsung mohon maaf sayang, silakan masuk sayang, begitu. Seperti itu berarti sahabat Vimela ya, berarti di tip hidung. Tapi aku pengen nanya nih Kak Rachel ya, kalau dipakein di tip hidung situ, itu bisa ngasih efek hidung kita lebih mancung gitu gak sih? Karena kan hidung aku agak ini ya, bulat jambu gitu, pengen juga kita punya hidung yang lancip gitu loh Kak Rachel. Ih sama dong, gue juga pengennya tuh kelihatannya lebih mancung. Jadi dipakainya kayak dibikin bulat gitu loh. Dan di sisi-sisi kanan kirinya ini bisa dipakein kontur, jadinya kelihatannya bisa lebih Terus juga ada satu lagi nih yang ketinggalan areanya, yaitu di bagian belek artis. Rani tahu nggak di bagian mana? Oh tahu, belek artis tuh yang kayak ada di ujung mata gitu kan. Terus kalau misalnya kita ada di sini kayak ini, agak putih-putih belek tapi shining, apa itu gitu ya Rachel? Ini namanya belek artis. Oh belek artis, beda ya sama rakyat jelata. Yaudah aku mau dong meskipun aku bukan artis, coba gimana supaya aku kelihatan kayak artis Kak Rachel? Kan kalau artis-artis di TV tuh ya, kalau di zoom kameranya tuh di bagian beleknya tuh kayak wow, iya ada apa ini? Apakah ada magical unicorn di dalam sini? Ternyata ini adalah di tempat taruh highlighter yang bikin wajah kita seperti artis. Fun fact ya sahabat Vimela, jika ingin menjadi artis ya kan, silahkan. Kunci utamanya ternyata adalah belek artis ya. Jadi Kak Rachel tadi belek artis, inget jangan lupa dikaruh di situ. Terus kalau mau mancung, aku pengen gitu ya agak mancung supaya hidung aku agak maju sedikit, gak bulat gini. Bisa pakai highlighter juga, sama berarti tulang pipi ya Kak Rachel ya. Kita harus tahu tulang pipi kita tuh ada di mana ya Kak. Itu bisa mempertegas bentuk wajah atau ngejadiin gimana sih Kak Rachel sebenarnya? Biar kelihatannya kan sekarang tuh makeup Korea yang lebih wow gitu kan. Aduh cewek-cewek yang kulitnya tuh sebenarnya kayak glowing dari sananya. Padahal kulit aku nih semenjak aku pindah ke Bali, aku tuh jadi kulitnya tuh dari kombinasi ke berminyak. Jadinya itu kalau tatanan makeup harus tetap matte. Cuman biar lebih kelihatan glowing, lebih kayak ciwi-ciwi kuriyi gitu ya. Jadinya jadi speaky ya Allah lagi. Langsung pakai highlighter di bagian pipi kayak gini gitu. Jadi ini kayak memang berdasarkan tren aja ya. Kalau sekarang kan tren kita emang lagi Korea banget kan. Kita tuh pengennya pakai make up yang kelihatannya kayak enggak make up tapi cantik gitu ya. Berarti tuh sahabat Vimela, highlighter adalah salah satu yang harus kita miliki dan juga merupakan kunci utama. Jadi jangan lupa kalau kamu enggak punya, cus, beli highlighter sekarang. Gimana cara pakainya? Silahkan lihat YouTube-nya Kak Rachel Godard aja, oke? Supaya tahu gimana cara pakai highlighter yang benar. Nah Kak Rachel, ini aku udah pegang nih ya daftar pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Vimela yang pengen ditanyain ke Kak Rachel juga. Aku bacain satu-satu ya Kak Rachel ya. Ada dari Kadek Devi. Halo, selamat sore Kadek Devi, apa kabar? Pertanyaannya adalah, gimana sih cara ngatasin toxic criticism dari orang terdekat? Kayak dari suami atau orang tua, dari kakak, adik sendiri. Jadi kadang-kadang tuh iya sih ya, kadang-kadang mungkin kalau dari orang lain yang kita gak kenal, kita gak sakit hati. Tapi kadang-kadang dari orang terdekat tuh gimana caranya Kak Rachel? Oke, gue mau sekalian sharing juga ya. Jadi waktu awal-awal gue bikin YouTube,
itu tuh orang-orang terdekat gue, teman-teman gitu suka ada yang bilang, "Ih Rachel stres ya, dia di Kazakhstan tuh kenapa sih? Emang kenapa sih dia tuh kayaknya rada-rada gila deh, dia tuh kayak rada-rada otaknya gesrek deh." Karena kan selama ini cewek-cewek tuh harus cantik, kulit putih, kurus, rambut panjang yang bikin video makeup tutorial. Sedangkan gue udah tampang pas-pasan, terus bikinnya tuh kayak apa sih, kayak parodi-parodi gitu kan. Itu tuh gue sempet dapet kayak zong gitu loh, bilang, "Lo kenapa sih Reg, serius deh, lo kayak butuh seseorang ya di sana, kayak lo kenapa gitu mempertanyakan apa yang gue lakukan." Tapi balik lagi, yang gue lakuin ini kan tidak menyakiti perasaan orang lain. Satu, gue tidak menyakiti seseorang, orang-orang yang, maksudnya gue, yang gue bikin ini tidak melukai perasaan orang lain. Dan menurut gue, apa yang gue lakuin ini justru bikin teman-teman atau orang-orang atau cewek-cewek yang kulitnya gelap, yang kulitnya eksotis kayak gue, itu lebih percaya diri, lebih nggak terlalu makan janji-janji skincare yang bikin putih gitu ya, atau pengen yang apalah. Sebagai perempuan Indonesia ya kan biasanya tuh stigmanya tuh kan harus cantik, putih, kurus ya, kayak gitu loh kan. Nah, dari situ gue berpikir bahwa selama gue tidak menyakiti perasaan orang lain, selama gue tidak menyakiti orang lain siapapun itu, ya udah lakuin aja yang menurut lo bikin lo bahagia. Nah, semenjak saat itu ya udah gue diem aja, gue cuman bilang ya udah gue cuma mau balas dengan karya aja. Toh akhirnya di beberapa tahun ke depan teman-teman yang mengkritik gue itu, yang kritik pedes lah ya, bisa dibilang kayak toxic kritik gitu, justru mereka yang baru bikin akun YouTube, bikin video-video parodi, video-video lucu gitu loh. Tuh kan, berarti memang dari awalnya mungkin kita agak jelek gitu ya. Kalau ini orang terdekat yang harusnya kita apa ya, dapatkan support dari mereka, malah akhirnya kok kayaknya toksik banget nih kritiknya. Tapi ya itu kata Kak Rachel, bales aja dengan karya. Dan kalau tadi ternyata teman-temannya malah mengikuti secara nggak sadar ataupun sadar jejak Kak Rachel, ya udah kita doain aja ya Kak Rachel ya. Tuh kan, kalau Mbak Diska nih, kamu juga pasti pernah kan mengalami toxic criticism dari orang-orang terdekat. Nah itu kalau tadi Kak Rachel bales dengan karya, kalau Mbak Diska sendiri gimana cara kamu menanggapinya? Kalau aku biasanya selalu gimana ya, pinter-pinter kita mensugesti diri kita sih Karani. Jadi kayak mungkin maksud dia nggak gitu, mungkin dia pengennya ngasih tahu yang membangun tapi caranya aja yang salah itu. Jadi kurang lebih kayak gitu bisa nenangin aku juga gitu sih Kak. Oke, jadi kita berusaha berpikir positif terus. Oh mungkin dia ngomong kayak gini tuh maksudnya supaya aku lebih kayak gini. Mungkin dia ngekritik aku supaya aku kayak gini. Jadi ya udah, sebenarnya respon dari kita aja sih ya, gimana? Gimana cara kita merespon? Kalau misalnya ada teman-teman terdekat kita ngekritik kita, ya udah pilihannya adalah kita mau diem aja, mau balas, atau mau balas dengan karya, balas dengan kata-kata, itu tergantung pilihan kita masing-masing. Silahkan kalau kata Rachel, lakukan yang membuat kamu bahagia, yang gak pusing gitu loh. Nah ini ada lagi nih pertanyaan dari sahabat female yang akan aku bacakan juga dari Meiling. Halo, selamat sore Meiling. Pertanyaannya adalah, gimana sih Kak caranya ngebangun kepercayaan diri? Karena actually kadang kalau posting foto diri sendiri di Instagram tuh ngerasa kayak takut dianggap orang-orang, so kecantikan banget deh lo, please advice-nya ya Kak, thanks. Benar-benar, kadang-kadang kita udah kayak niat banget gitu ya foto, tapi pas mau upload nanti dikatain gak ya, nanti di judge gak ya, itu gimana tuh caranya berantem dengan pikiran-pikiran sendiri berarti Kak Rachel? Oke, yang paling penting banget balik lagi, ketika lo udah mencintai diri lo sendiri gitu ya, your self love, itu lo akan, ya udah kalau emang itu pasti kan akan ada gitu loh orang-orang yang gak suka sama lo. Lo harus tahu itu emang akan ada. Jadi ketika lo udah cinta sama diri lo sendiri, ketika ada orang yang bilang, sumpah kecantikan banget, lo kan bisa jawab dengan tenang, emang gue cantik sayang. Kayaknya ngeliat ya gue cantik kayak gini. Halo. Iya bener juga ya, dibilang, kecantikan banget loh,
lo emang gue cantik, lo aja gak sadar selama ini. Udah gituin aja bener tuh sahabat Vimela. Nanti yang ngatain kan jadi bingung ya mau ngomong apa ya. Balas apa ya, dia bilang dia cantik lagi, ya udahlah ya. Bener sih, bener juga tuh kata Kak Rachel. Kalau Mbak Diska gimana misalnya, kamu pernah gak sih? Karena aku pernah tuh ngalamin mau upload foto, mikir gitu. Nanti orang-orang bakal ngomong apa, kamu pernah gak ngalamin hal yang sama juga? Pernah, malahan sering banget dan ujung-ujungnya gak jadi upload tuh karena padahal kayak orang, kamu kemana aja gitu, kok udah lama gak upload konten. Kan teman-teman kita sekarang lihat kehidupan kita dari sosial media kita, yeah, kan. Ngapain aja, udah gimana aja, kamu kemana aja. Ya di sini-sini aja sebenarnya banyak yang mau aku upload, kayak jalan-jalan aku atau misalnya aku pengen sharing, cuma takut. Tapi akhirnya kamu pernah gak memutuskan, udahlah harus berani nih, gimana tuh? Setuju sama Kak Rachel bilang tadi, yang pertama harus self love. Kalau kita udah mencintai diri kita sendiri dan menurut kita bener, kenapa harus takut gitu kan ya Kak Rani? Dan fokus aja sama orang-orang yang sayang dan suka sama kamu. Jadi gak usah mikirin deh siapa yang gak suka dan apa bakal dikomentarin kayak gimana, ya udah gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin sahabat Vimela, pokoknya kita fokus aja selama yang kita lakuin itu positif, tidak merugikan orang lain, ya udah go ahead, gak apa-apa. Dan kalau tadi Kak Rachel bilang kita gak mungkin membuat semua orang suka sama kita, bener ya Mbak Diska ya? Bener-bener. Jadi memang ya udah ada orang yang gak suka sama kita, tapi ada juga yang suka, jadi silahkan kita terus aja ngelakuin hal yang positif dan yang kita bisa. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Indah Panski. Halo, selamat sore Indah. Indah pertanyaannya mau nanya Kak Rachel, katanya awalnya Kak Rachel merawat diri tuh kapan? Dan semuanya kan proses ya Kak Rachel. Nah semenjak adanya toxic criticism tuh, apakah Kak Rachel juga akhirnya merubah cara kakak merawat diri? Gitu kira-kira Kak Rachel pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya awal-awal gue tuh tomboy banget gitu. Jadi gue gak pernah pakai skincare atau apa, gak ngerti. Dan zaman itu belum ada tuh yang namanya beauty vlogger yang ngasih tauin pakai produk ini, itu gitu. Jadi gue awal-awal mulai itu waktu pas kerja. Gue kerja di salah satu majalah kecantikan. Dan peraturannya adalah kalau lo masuk ke kantor itu harus make up. Kalau gak make up itu dapat SP. Jadi kita ada studio, di situ isinya produk makeup. Jadi kayak nggak ada alasan untuk lo merawat diri gitu loh. Karena kan kita menjadi representatif dari perusahaan yang kita bekerja, harus tampil cantik, harus tampil, pokoknya merepresentasikan lah majalah kecantikan itu. Jadi dari mulai situ gue jadi belajar, oh ini tuh fungsinya untuk ini. Terus gue juga tahu, oh jadi tuh ngerawat kulit tuh kayak gini. Karena kan gue juga harus bekerja, harus nulis review, harus nulis tentang kecantikan. Kok nggak nyobain, kan nggak relate gitu loh sama kehidupan sendiri kalau nggak nyobain. Jadi sebenarnya waktu nyobain itu sebenarnya terjebak kali ya Ran ya. Jadi terjebak karena memang tuntutan pekerjaan, tapi secara nggak langsung sebenarnya pekerjaan itu jadi bagus ya Kak Rachel, membuat sadar kalau mungkin selama itu anggapan orang, ih cewek yang suka makeup tuh palsu, berarti nggak self love, berarti nggak cinta sama dirinya sendiri, nutupin kekurangannya di sana sini. Enggak ya, justru di situ kita adalah menghargai pekerjaan kita, menghargai orang lain juga dengan cara berpenampilan yang rapi, yang baik ketika ketemu orang, ketika kita bersosialisasi, seperti itu sahabat Vimela. Nah ini sebenarnya banyak pertanyaannya, cuma karena keterbatasan waktu jadi aku baca ini pertanyaan terakhir, ada dari Waritsa Asri. Halo, selamat sore. Wah ini pertanyaannya bukan untuk dirinya sendiri, jadi Waritsa ini adalah seorang ibu. Nah pertanyaannya mau nanya nih Kak, jadi anak aku dari lahir sudah menjadi sasaran toxic criticism karena warna kulitnya. Padahal sebagai ibu I'm proud, tapi aku takut di masa depan dia akan down. Harus berbuat apa ya supaya di kemudian hari dia tidak sedih? She is beautiful no matter what. Jadi ini seorang ibu yang sadar gitu dan takut, kira-kira gimana ya Kak supaya anak aku yang berbeda itu nanti kedepannya mungkin gak menjadi korban toxic criticism atau dia bisa menghadapinya gitu dengan strong. Gimana tuh Kak Rachel caranya? Waduh, ini parenting juga nih. Berat ya pertanyaannya ya, parenting. Berat banget, karena anakku juga kan dia half gitu ya. Dia pasti akan berbeda, terlihat berbeda di kebanyakan anak-anak Indonesia, teman sepermainannya. Itu gue juga akan selalu bilang sama dia, sama anakku juga, emang kelihatannya beda gitu. Tapi coba deh lihat, kita tuh
dalam berteman jangan hanya ngelihat dari fisiknya aja. Aku juga akan kasih film-film kartun kayak misalkan film-film Disney yang kayak Moana gitu kan. Itu kan kulitnya lebih eksotis, rambutnya keriting, but she's still beautiful though gitu kan. Nggak cuman cantik dari kulitnya, tapi ternyata dia tuh pemberani. Dia bisa berselancar. Jadi melihat orang itu nggak hanya dari luarnya aja, tapi juga dari misalnya talentanya yang dia miliki, atau lihat dari hatinya juga. Dan masih banyak lagi value dari seseorang, nggak cuman dari luarnya lagi gitu. Jadi memang kita juga sebagai orang tua berarti yang harus memulai mengajari, memang setiap orang itu berbeda, setiap orang punya keunikannya masing-masing. Jadi silakan dimulai dari rumah supaya dari kecil juga dia sadar kalau ternyata cantik itu beragam. Kalau cantik itu ternyata sangat plural gitu loh, banyak sekali. Nah sekarang pertanyaan yang benar-benar terakhir, karena ini buat Mbak Diska juga nih pertanyaannya. Nih pertanyaan dari Rahma Linggar. Halo, selamat sore Rahma. Pertanyaannya adalah, micellar shower gel promonya ada di Alpha Gift juga kah Mbak Diska? Kalau di marketplace ada promo juga enggak Mbak? Ih, aku suka nih pertanyaan promo-promo gini, gimana Mbak Diska? Halo, coba kamu cek di Alpha Gift. Kebetulan kalau di Alpha Card harusnya promonya sama. Dan kalau untuk di Shopee sebenarnya kita juga ada di marketplace, kayak misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada. Langsung aja dicek ke Cousins Official Store. Jadi nanti di dalam Cousins Official Store itu ada produk-produk Imperial Leather, termasuk dari Cosmic Unicorn. Tuh, silakan jadi ya sahabat Vimela ya, bisa langsung di ceki-ceki aja. Terima kasih buat sahabat Vimela yang sudah bertanya. Kalau misalnya pertanyaan kamu belum terjawab, tidak apa-apa, nanti dikumpulkan. Silakan boleh ya DM Kak Rachel ya, kalau punya pertanyaan-pertanyaan. Siapa tahu nanti Kak Rachel ada waktu luang bisa menjawab pertanyaan. Begitu juga ke Mbak Diska ya Mbak ya. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ini sesinya yang aku tunggu-tunggu tadi di awal sudah aku kasih clue ya. Rachel's Reaction. Jadi di sini aku udah pegang nih ya komen-komen gitu kan dari sahabat female yang sudah komen di Instagram tentang toxic criticism yang biasanya mereka dapatkan. Nah jadi diminta Kak Rachel nih untuk bereaksi terhadap komen tersebut as if misalnya komen itu tuh Kak Rachel yang dapatkan. Siap ya Kak Rachel ya? Siap. Siap nih, aduh gak sabar nunggu komennya Kak Rachel dengan mulutnya. Wah sudah ada, tapi aku pilih. Yang pertama adalah dari Nita PD underscore. Aku sering banget mengalami toxic criticism dalam bentuk kata-kata seperti foto sama aslinya kok beda. Padahal kan kalau foto emang kita pilih yang terbaik ya. Iya tuh Kak Rachel gimana sih? Kan takut ya, foto sama aslinya kok beda, fotonya cantik, aslinya kayak blue walk. Gimana tuh Kak? Itu gue banget. Ya ampun. Gimana Kak cara ngomongnya Kak? Ya karena ya emang iya, ya namanya juga foto kan, gue fotogenik. Emang lo gak tau ya gue bakat model? Bener juga ya, iya kan fotogenik tuh jadi juga kelebihan ya. Bener, iya. Aku kan fotogenik, kalau misalnya aku tuh cantik banget di foto ya berarti emang aku berbakat jadi model. Jadi kamu diem aja, daripada kamu foto sama aslinya sama aja blue walk gitu kan. Oh. Lebih jahat lagi, jangan ya sahabat Vimela ya, emang mulut aku suka terlalu jahat. Oke, kita next lagi ke selanjutnya nih dari Dinar Quentina. Adik dan bundamu cantik putih, wajah bersih, kok kamu beda sendiri? Waduh, nih di disaing-saingin sama keluarga sendiri. Bener sih ini, aduh gimana nih Kak Rachel nih kalau diginiin. Gue kulit kayak begini aja banyak yang naksir sayang. Itu aja gue milih-milih siapa yang mau sama gue. Oke. Berarti ya, udah kayak stop di situ aja. Kaku kayak misalnya beda aja dari bundaku, dari adikku aja, aku banyak yang suka gitu ya Kak Rachel, bener. Iya. Jadi sebenarnya Kak Rachel nih kalau boleh kasih tips gitu ya, ini kan di Kak Rachel juga lihat tuh ya di layar ada banyak banget sebenarnya toxic criticism yang orang-orang terima. Tapi ada gak sih Kak Rachel patternnya, cara kita menghadapi orang-orang tersebut tuh harusnya gimana Kak? Apakah dengan kata-kata yang menyakitkan juga atau sebenarnya enggak juga, tergantung orangnya? Ya sih, tergantung mood gua sebenarnya. Tergantung mood. Kalau lagi bagus ya kayak diberi nasihat, jika mood sedang jelek kan juga manusia ya. Kalau lagi bagus ya udah, lempasin aja, tenang aja gitu loh. Ya udahlah, enggak kepikiran. Tapi kalau misalkan lagi mau period, ya kan perut lagi sakit, emosi lagi menggebu-gebu, ya udah balas aja sekali-kali gitu.
Jadi gak apa-apa ya, udah balas aja sekali-kali. Tapi ya Kak Rachel asli deh, aku tuh sebagai seseorang yang sering ngeliatin Kak Rachel juga di Instagram, banyak memang komen-komen positif, tapi pasti yang komen negatif tuh kadang-kadang suka yang bacanya aja kesel, apalagi sebagai target ya tentu lebih kesel lagi. Berarti ya sahabat Vimela, kalau misalnya nih kamu sebagai seorang supporter dari seorang beauty vlogger atau apapun lah teman kamu, beauty influencer kamu, kalau misalnya ternyata mereka lagi membalas dengan kata-kata yang menyakitkan gitu ya, sadar juga kalau misalnya itu menyakitkan di kamu ya jangan melakukan itu ke orang lain juga. Gitu gak sih Kak Rachel? Jadi kalau misalnya kamu emang gak mau dikatain, jangan ngatain orang lain juga. Iya benar banget Ran. Jadi kalau sekarang tuh ya, biasanya nih gue belum ngelihat komen yang julid, itu sebenarnya followers gue yang udah ngejulitin dia gitu loh. Jadi gue udah, ayo udah deh, udah deh ngejulitin, udah deh gue mundur aja sayang. Jadi kadang-kadang karena itu udah nggak perlu kayak ya udah nggak perlu sama sekali ngebalesin, malas di situ kayak followers saling berantem ya, akhirnya saling membela ya. Iya, jadi ya udahlah gue diem aja, udah ada yang ngebelain, udahlah gitu, tahan-tahan dosanya. Nanan dosa saya, ampun ternyata kayak gitu. Mbak Diska sendiri, Mbak Diska aku pengen tanya deh ke Mbak Diska soal toxic criticism. Tadi kan kalau Kak Rachel udah kasih beberapa contoh tuh ya soal toxic criticism yang Kak Rachel terima. Kalau kamu pernah nggak contoh konkret yang Mbak Diska pernah terima soal toxic criticism? Pernah banget Kak Rani, jadi aku kan emang nggak tinggi ya Kak orangnya. Terus kalau foto tuh kan kalau kita nggak tinggi pasti di depan sendiri dong. Terus suka dikatain, ih kamu pendek banget. Iya dong pendek, jadi kalau foto bisa di depan gitu aja. Nah tuh kan, jadi sebenarnya nih sahabat Vimela, selalu ada cara-cara, selalu ada kata-kata yang bisa kita lakukan, selalu ada pilihan reaksi yang bisa kita keluarkan. Kita mau bereaksi seperti apa, kita mau ya udah dibawa santai aja, atau malah kita mau mikirin, akhirnya terjerembab dalam komen, akhirnya sedih gitu. Jadi terserah, itu pilihan dari sahabat Vimela sendiri, mau memilih untuk jadi orang yang untuk stay positif, jadi bodo amat dan tetap berkarya, atau memilih jalan lainnya yaitu terbelenggu dalam kesedihan. Tapi aku harapin sahabat Vimela gak ada yang kayak gitu ya. Nah kalau Kak Rachel sendiri, pastikan followers Kak Rachel nih di Instagram ataupun di YouTube banyak tuh yang punya pengalaman-pengalaman, cerita-cerita serupa juga. Ada gak sih Kak yang ada satu cerita gitu, mungkin ketika Kak Rachel pengen bikin video chill time di YouTube ya kan, satu cerita yang toxic banget, toxic criticism banget sampai membuat kamu kayak, jahat banget nih orang, boleh nggak kan di sharing ke kita di sini? Itu kebanyakan kemarin tuh ada yang toxic family, jadi dia tuh udah dikata-katain dari kecil gitu loh, dikatain mukanya kayak pada perempuan nih, dikatain oh lu kayak Beri Prima lu ya, lah Beri Prima kan laki ya, kan suka dikata-katain kayak artis-artis cowok gitu, padahal dia perempuan, sih sakit hati yang kayak gitu. Terus aku juga dulu waktu kecil tuh kan kecil, emang sekarang juga kecil, pendek gitu, kurus, hitam, dekil gitu ya. Tapi ya udah gitu, emang ya udah emang ngakuin aja, emang gua kurus, pendek, hitam, kecil, tapi banyak yang naksir, ya udah gitu aja. Asli, poin banyak yang naksir ini tuh penting loh, beneran deh sahabat Vimela. Jadi gini ya, kalau tadi Kak Rachel ngejelasin ke kita, dulu tuh tomboy, dulu tuh kayak orang tuh ya udah hitam dekil gitu kan. Kalau dulu kan orang kayak nganggepnya hitam tuh berarti jelek, tapi Kak Rachel tetap akhirnya tetap punya percaya diri. Berarti yang penting tuh segimanapun kondisi fisik kita, selama kita self love, selama kita percaya sama diri sendiri, itu ya udah gak sih Kak Rachel, kita akan lebih strong dalam menghadapi semuanya. Gitu ya Kak kira-kira ya. Setuju banget Ran. Kan sahabat Vimela, jadi jangan khawatir, tenang saja. Nah buat sahabat Vimela yang tadi komen-komen toxic criticism-nya sudah terpilih, sudah ditampilkan di layar, tadi sahabat Vimela lihat ya. Selamat karena kamu berhasil mendapatkan surprise box dari Imperial Leather. Jadi nanti akan dihubungi lagi untuk kelanjutannya ya sahabat Vimela. Dan ini saatnya Rani harus pamit juga nih. Terima kasih banget ya buat sahabat Vimela yang sudah hadir disebarkan ceriamu kelas hari ini. Terima kasih juga buat Mbak Diska yang sudah selalu setia hadir menemani sahabat Vimela, ngasih tahu soal sobat magic, ngasih tahu soal cosmic unicorn juga. Dan terima kasih banget ya buat Kak Rachel Godard sudah mau bergabung. Thank you ya Kak Rachel. Thank you so much Rani, thank you Mbak Diska, semuanya sahabat Vimela. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya Kak Rachel ya, dan terus berkarya di YouTube-nya karena aku suka banget nontoninnya. Terus buat yang unik-unik parodi-parodinya sungguh sangat menghibur. Dadah Kak Rachel. Bye.
Itu dia tadi sahabat Vimela, sharing-sharing kita barengan sama Kak Rachel Godard, barengan sama Mbak Diska juga. Jadi tenang aja, masih ada Sebarkan Ceria Mukles berikutnya. Dicatat tanggalnya 29 Januari 2021, kita akan hadirkan kembali Sebarkan Ceria Mukles. Dan untuk sahabat Vimela yang mau dapat promo spesial dari Imperial Leader, jangan lupa scan QR Code yang ada. Akhir kata, Mbak Diska, ada kata-kata yang terakhir gak? Salam-salam buat sahabat Vimela yang ada di rumah. Sahabat Vimela, selalu cintai diri kamu dan juga sebarkan energi positif seperti Imperial Leader yang selalu menyebarkan keceriaan. Tuh, sebarkan keceriaan selalu seperti Imperial Leader. Akhir kata, aku Patricia Ranieta pamit. Maaf jika ada salah-salah kata, semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Imperial Leader, stop toxic criticism. Be magic, dah. Lo sama super serius, hidup kok banyak rumusku. Panggil sobat magic, obrolan cari ngehit.